Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang matriks. Oke, ini dia soalnya. Diketahui persamaan matriks seperti yang kalian lihat di bawah ini. Hasil A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan titik-titik-titik. Oke, jadi dari soal di atas terdapat operasi perkalian matriks dan penjumlahan matriks. Jadi, apa yang akan kita kerjakan terlebih dahulu? Kita akan kerjakan operasi perkalian matriks. Oke, kita lihat matriks sebelah kiri. Baris 1 kolom 1, A, baris 1 kolom 2, 4, baris 1 kolom 3, min 3. Baris 2 kolom 1, min 1, baris 2 kolom 2, 2, dan baris 2 kolom 3, 1. Jadi matriks sebelah kiri adalah matriks berordo 3 kali 2. Berikutnya kita lihat matriks sebelah kanan. Baris 1 kolom 1, min 2, baris 1 kolom 2, 4. Baris 2 kolom 1, B plus 1, baris 2 kolom 2, A min 1, baris 3 kolom 1, 3, dan baris 3 kolom 2, min 1. Jadi matriks sebelah kanan adalah matriks berordo 2 kali 3. Jadi perkalian matriks berordo 3 kali 2 dengan matriks berordo 2 kali 3, akan menghasilkan matriks berordo 2 kali 2. Sehingga persamaan matriksnya menjadi seperti ini. Baris 1 kolom 1, A kali min 2, plus 4 kali B plus 1, plus min 3 kali 3. Baris 2 kolom 1, min 1 kali min 2, plus 2 kali B plus 1, plus 1 kali 3. Baris 1 kolom 2, A kali 4, plus 4 kali A min 1, plus min 3 kali min 1. Baris 2 kolom 2, min 1 kali 4, plus 2 kali A min 1, plus 1 kali min 1. Plus baris 1 kolom 1, 10. Baris 1 kolom 2, min 5. Baris 2 kolom 1, 2. Baris 2 kolom 2, min 2. Sama dengan baris 1 kolom 1, min 2, baris 1 kolom 2, min 10, baris 2 kolom 1, 5, baris 2 kolom 2, min 10. Sama dengan baris 1 kolom 1, A kali min 2, min 2A, plus 4, kali B plus 1, 4B plus 4, plus min 3 kali 3, min 9. Baris 2 kolom 1, min 1 kali min 2, 2, plus 2 kali B plus 1, 2B plus 2, plus 1 kali 3, 3. Baris 1 kolom 2, A kali 4, 4A, plus 4
kali amin 1 plus 4A min 4 plus min 3 kali min 1 plus 3 baris 2 kolom 2 min 1 kali 4 min 4 plus 2 kali A min 1 2A min 2 plus 1 kali min 1 min 1 plus baris 1 kolom 1 10 baris 1 kolom 2 min 5 baris 2 kolom 1 2 baris 2 kolom 2 min 2 sama dengan baris 1 kolom 1 min 2 baris 1 kolom 2 min 10 baris 2 kolom 1 5 baris 2 kolom 2 min 10 sama dengan baris 1 kolom 1 min 2A plus 4B plus 4 min 9 min 2A plus 4B min 5 baris 2 kolom 1 2 plus 2B plus 2 plus 3 sama dengan 2B plus 7 baris 1 kolom 2 4A plus 4A min 4 plus 3 8A min 1 baris 2 kolom 2 min 4 plus 2A min 2 min 1 2A min 7 plus baris 1 kolom 1 10 baris 1 kolom 2 min 5 baris 2 kolom 1 2 dan baris 2 kolom 2 min 2 sama dengan baris 1 kolom 1 min 2 baris 1 kolom 2 min 10 baris 2 kolom 1 5 baris 2 kolom 2 min 10. Jadi sekarang sudah menjadi penjumlahan matriks. Jadi langkah berikutnya kita akan mencari nilai A dan B. Kita akan gunakan cara penjumlahan matriks dan kesamaan dua matriks. Kita lihat, kita akan mencari nilai A. Kita lihat baris 1 kolom 2. 8A min 1 plus min 5 sama dengan min 10. 8A min 1 plus min 5 jadi min 5 sama dengan min 10. 8A min 1 min 5 min 6 sama dengan min 10. 8A sama dengan min 10, min 6 pindah ruas ke kanan jadi plus 6, sama dengan min 4. Maka nilai A sama dengan min 4 per 8 sama dengan min setengah. Berikutnya kita akan mencari nilai B. Baris 2 kolom 1, 2B plus 7 plus 2 sama dengan 5. 2B plus 7 plus 2 sama dengan 5. 2B plus 9 sama dengan 5. 2B sama dengan 5 plus 9 pindah ruas ke kanan jadi min 9 sama dengan min 4. Maka nilai B sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2.
sudah kita dapatkan nilai A dan B masing-masing adalah min setengah dan min 2. Sekarang yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari A pangkat 2 plus B pangkat 2? Langsung saja kita selesaikan. A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 min setengah pangkat 2 plus B pangkat 2 min 2 pangkat 2 sama dengan min setengah dipangkatkan 2 jadi 1 per 4 plus min 2 dipangkatkan 2 4 sama dengan 1/4 plus 4 sama dengan 4, 1/4. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 4, 1/4? Jawabannya adalah yang A, 4, 1/4. Oke, sekian pembahasan soal tentang matriks untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!